Shalom, selamat pagi Opa Oma, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Adriana Francina Ubro, anggota PKLU GPIB Sumber Kasih Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebelum beraktivitas, mari kita memohon Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami para PKLU bersama membaca firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, terangilah dengan Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami kehendak-Mu lewat firman Tuhan yang kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 17. Demikian bunyinya. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai diri, menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami menilai
Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Judul perenungan pada pagi hari ini berjudul Nilailah orang lain dengan ukuran Kristus. Dengan tetap nas, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, pada ayatnya yang ke-15. Siapa sih dia itu? Oh, dia. Dia itu sebenarnya begini loh. Kamu enggak tahu ya tentang dia? Dia itu kan punya latar belakang hitam. Kelihatannya aja pendiam, alim, tetapi sebenarnya dia itu orang yang patut kita jauhi daripada nantinya ada masalah. Ibu-ibu maaf ya, sebaiknya kita jangan cepat menilai seseorang. Demikianlah ungkapan seorang ibu yang berhikmat, arif, dan bijaksana. Cerita di atas mengingatkan kita agar tidak menilai sesama manusia dengan ukuran kita yang terbatas. Yesus berkata dalam Injil Markus pasal 4 ayat 24b, ukuran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai juga oleh Allah untuk kalian. Dan bahkan lebih banyak lagi, karena itu jangan cepat menilai orang lain, karena mungkin kita menilai hanya dari kulit luarnya, bukan dari hatinya. Mungkin juga kita memakai ukuran diri sendiri untuk memberi penilaian yang positif atau negatif. Ingatlah, yang menjadi dasar kita menilai orang lain akan menjadi dasar dan tolak ukur saat kita dinilai oleh Kristus. Nilailah orang lain dengan ukuran Kristus, karena di dalamnya ada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Yang sesungguhnya, mulailah dari hati yang tulus dan murni sebagai dasar ukuran saat kita menilai seseorang. Agar ketika saatnya nanti kita dinilai Allah, Dia tidak memakai ukuran yang kita pakai untuk menilai orang lain. Melainkan memakai ukuran Kristus yang penuh kasih, sehingga tidak ada satu orang pun yang terhilang. Tetapi semua orang akan berbalik kepadanya. Jadilah berkat Allah yang hidup dan menghidupkan banyak orang. Bukan menjadi tempat berhala yang membuat kehidupan orang lain menjadi sia-sia. Firman Tuhan, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Kasih yang sempurna dan berkat penuh, Roh Kudus nyatakan dalam hidupmu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu, Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus.
Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu, walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah, sebab pada pagi hari ini kami para PKLU Engkau izinkan untuk masuk dalam program untuk membaca firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati program ini, sehingga kami sebagai tim, bahkan sebagai anggota PKLU, kami boleh menjadikan wadah ini menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun mereka hadir dan berada. Berkatilah kami semua para PKLU agar kami dikuatkan, kami tetap disehatkan sehingga kami dijauhkan dari COVID-19 dan kami tetap sehat kuat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Opa, Oma. Tetap sehat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.